Mata dek. Panjangnya ini 80. Masuknya sekitar 20-an, teman-teman. Perkiraan saya ya. Dari tempat speaker ke dinding belakang idealnya itu jaraknya kalau lebih dari itu kayak ini. Kelebihannya itu rendah emang, teman-teman. Tapi oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimbi Official ya. Lokasinya kali ini saya mampir di acara hajatan pernikahan. Ini teman-teman, mempelainya Mas Arif dan Mbak Ayu. Kita doakan semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah di hari yang spesial ini ya, wedding day. Kalau acaranya di sini, teman-teman. Nah, di sana ya. Masuk ke dalam. Acara terakhir hari ini ya. Son ini dari kemarin, jadi sudah 2 harinya sekarang. Punyanya Mas John. John Audio ya. Jadi yang punya son ini sekaligus ketua tim Express, tim Shopee Express ini ya. Ini sebelumnya yang pernah mengadakan acara Kopdar kemarin. Kopdar miniaturan. Saya spill satu persatu speknya dan sekaligus terakhir saya akan bahas box planar, kekurangan dan kelebihan kalau skema terlalu maju kayak gini ya. Ada kekurangan, tentunya ada kelebihannya juga, teman-teman. Kalau skema planar, ya, planar banyak macamnya ya. 80, 90 hingga 100. Kalau versi 18 in, cuma yang jadi pembeda di sini ini, teman-teman, speakernya terlalu ke depan. Karakternya bagaimana? Saya akan bahas atau kupas tuntas pada video ini. Sebelum ke itu, saya spill satu-satu speknya dulu ya. Dari Midland kali ini bawa 4 single tweeter Vera, garapannya itu ya, operator sendiri yang garap. Seperti ini middle-nya, diisi 10 in Acerva Bulus, berarti ada 4, 1 per boxnya. Tweeter Sound Queen juga diisi 1 per box, berarti 4 Sound Queen ya untuk tweeter. Kemudian untuk low subnya ini 15 in Brekus, diisi speaker ACR 15600 double atau 2 speaker, dan subwoofernya planar. Panjangnya tadi lagi kita konfirmasi, kemudian masuknya speaker berapa tadi lagi kita tanyakan ke yang jaga. Ini planar single, teman-teman. Perkiraan saya panjangnya ini 80, masuknya sekitar 20-an, teman-teman. Perkiraan saya ya, tadi lagi kita konfirmasi. Idealnya itu kalau planar 35 ya. Kalau 18 in idealnya 35. Yang intinya yang apa ya, yang sama-sama dapat karakternya, teman-teman. Jadi bass atasnya ada, bass buat kicknya itu dapat. Idealnya itu 35. Ya. Dari tempat speaker ke dinding belakang idealnya itu jaraknya 35 cm, teman-teman. Kalau lebih dari itu kayak ini, kelebihannya itu rendah emang, teman-teman. Tapi bass kicknya nggak dapat, atau frekuensi rendahnya, frekuensi atasnya
atau ngoknya itu ya, bass ngoknya kurang dapat kalau terlalu ke depan, itu kekurangannya ya. Cuma kelebihannya itu rendah, emang rendahnya gak ada obat. Kalau posisi speaker terlalu ke depan, kelebihannya yaitu rendah emang, tapi kekurangannya bass apa itu ya, buat atas, bass atasnya atau bass ketika apa ya, kalau DJ itu kan ada frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Kalau terlalu ke depan kayak gini, kekurangannya hanya di frekuensi tingginya, kurang dapat teman-teman. Hanya wer-wer saja ya. Jadi jep-jep, dep-dep, kurang dapat. Kalau skema terlalu ke depan kayak gini. Kelebihannya hanya di frekuensi rendah, jadi hanya wer-wer saja. Tak lagi tentunya kita spill Jacksonnya bagaimana. Oke. Untuk speaker yang di box planarnya ini LS 1890 RDW LS 1890, ada mas speaker teman-teman ya. Kayaknya ini 20 masuknya ya, 20 berarti sisa 40 di dalam itu ya teman-teman, versi saya ya. Kalau ada salah kata atau salah pendapat mohon dikoreksi. Jadi sound ini main 4-way teman-teman, mid-hik, low, dan subwoofer. Untuk handle planar cuma buka separuh karena listriknya kurang, padahal sudah yang 5000 barusan. Mati pas cek sound barusan teman-teman. Pakai asli yang V18000 TD, sudah kelas TD ya. Handle 2 speaker. Untuk Yamaha ini Yamaha P9000S untuk low ACR 15600, kemudian HMD 48 paling atas sendiri 4 channel, 2 channel dipakai untuk middlean, 2 channelnya lagi untuk tweeter, main 4-way ya. Balap ini sudah ya, speknya balap. Dan kalau rendah-rendah itu biasanya di lapangan teman-teman, angel kalau cuma 2 sub ya. Di lapangan biasanya angel kalau cuma 2 sub, itu kekurangannya. Tergantung teman-teman sih. Kalau teman-teman suka yang rendah, monggo dikedepanin saja planarnya. Kalau suka atas rendah, makin di kebelakangin ya. Posisi speaker itu yang jadi kunci di bawah planar ini ya teman-teman. Posisi maju mundurnya. Ini. Kapan turun ini mas? Kapan? Kemarin. Nanti apa besok ini mas? Turun. Bokar. Nanti sore jam 4. Bukan acara sudah. Nanti sore. Ini udah selesai. Oh, selesai ya. Oke. Berarti nanti sore turun. Ya. Muat pakai apa ke sini, Mas? Pickup, Mas. Pickup ya. Bukan nopreng balap, bukan ya. Berapa jauh dari mana ya? Kapongan ya, sampai. Ke sini. Berapa? 30 menit? Iya, 30 menit. Masih mau tahu ya teman-teman ya. Tak lagi kita tunggu ya. Untuk mixernya di telep. Tak lagi teman-teman. Masih asik kayaknya. Kalau untuk box sampean sendiri ya mas, yang handle semuanya. Apanya? Box itu. Boxnya iya dari lu. Kalau planar itu? Planarnya mesin, cuma skemanya dari saya. Oh, skema dari sampean. Ya. Berapa itu mas panjangnya mas? Belakang 80, benar 80. 24. Masuknya 20 ya? Masuknya speaker itu, tempat speaker? 20, benar. Berarti sisa 40-an ya. Menurut sampean gimana, Mas? Karakternya itu? Ya itu dah. Rendah ya? Lebih ke rendahnya, Mas. Rendah ya. Oke. Jadi
Nguknya nggak dapat ya? Iya, nggak dapat. Emang seneng rendah sama? Iya, orangnya ini seneng rendah. Oh, yang rendah-rendah. Iya. Jadi itu ya teman-teman, beda-beda kesenangan orang atau karakter orang itu beda-beda. Oke. Okay. Rencana ke depan gimana ini katanya Mas? Nggak tahu, rencana katanya mau nambah. Mau nambah lagi. Mau nambah lagi. Gantung bosnya nanti. Iya. Untuk equalizer full DBX kan ya Mas? DBX. Crossover DBX juga 234 XL teman-teman. Oke. Okay. Untuk kristikan berapa dah Mas? 5.000. Untuk power ACC beda ya? ACC beda. ACC beda. Oke, okay, gitu ya. Makasih banyak atas waktunya Mas. Semoga lancar dan sukses selalu. Tim Shopee Express ya. Oke. Okay. Kita spill suaranya teman-teman. Special perform ARK Audio The Absolute of Song featuring Silent Game. Kita sudah dibuat, jangan harap bila nanti datang. Mata dek. Yang berapa? Listriknya? 5.000. 5.000. Yang berapa Mas? Berapanya? Listriknya? 5.000. 5.000. Dibagi sudah ya? 5.000 full power. Ke power. ACC beda ya? ACC beda. ACC 450, ininya 5.000. Audio Absolute Off.
spesial perform ARG Audi The Absolute Prof. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut saya ini terlalu ke depannya, bukan gimana ya, cuma rendahnya sih dapat kalau pelana terlalu ke depan, cuma buat apa ya, kicknya kayaknya kurang dapat ya. Itu cuma kelemahannya. Kelebihannya rendah dapat kalau planar terlalu ke depan, rendahnya itu nilai plusnya rendahnya dapat. Kekurangannya hanya bass kicknya, jadi kurang atos gitu ya teman-teman. Kalau planar terlalu ke depan, kicknya kayak yang over. Itu sih. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Video ini sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.